Ini untuk video yang berikutnya ini BLIPSC impor. Jadi sudah seperti yang terlihat ini jumlahnya stok aman ya banyak. Jadi yang reseller welcome. Ini kami stok ada 350 piece. Jadi yang saya ulas ini dan saya tunjukkan ukuran ya, supaya tidak ada yang salah ukuran atau gagal paham. Oke, berikut ya. Nah, jadi ini kita cari dulu ya. Ini satu ukuran M. M, L dengan XL. Nah, ini M. Ini M. Ini udah terlihat M. Disorot dulu. M. Terus ini L. L 1,2 meter. 1,2 meter. Iya, 1,2 meter. Terus XL sudah terlihat sini, udah sorot ya. Udah jelas ya XL 1,3. Oke, kita cek dulu ya benar apa tidak berdasarkan informasi ukuran. Ini tiga ukuran saja ya. Jadi yang sering-sering saya jumpai yang bertanya, ada tidak yang ukuran S? Tidak ada ya. Sekali lagi, tidak ada. Yang untuk ukuran anak-anak ada enggak? Tidak ada. Saya tekankan tidak ada ya. Jadi itu yang saya perlu beritahu, ukuran untuk anak-anak tidak ada. Oke. Jadi kita pertama-tama yang ukuran 1,1 atau ukuran M. Ini. Kita bongkar. Nah, pertanyaan lagi yang sering kami jumpai, bang, itu sudah ada inner dalamnya atau bagian dalamnya? Sudah, ada. Ini dia ya, ini inner dalam. Ini inner dalam dia. Oke. Jadi sudah satu set dia, inner dalam dengan router luar. Oke. Ini kembali lagi tadi 1,1. Ini ukuran M. Kita ukur dulu ukuran M dia 1,1, betul apa tidak? Ini belok-belok ya, bergelombang, jadi susah dapat reelnya, ukuran susah. Kita coba saya tidak usah pakai apa meteran bangunan ini, jadi cukup ini ada saya pasang stiker meteran dari sini sampai ke sini ya. Jadi kita panjangkan dulu untuk menunjukkan sekali lagi ukuran 1,1 M, ukuran M 1,1. Nah, benar. Ini dia 1,1. 1,1. Boleh ke arah sini. Untuk kameramennya ke arah sini supaya jelas. Oke. 1,1. Ke arah sini. Nampak dia nomor 110. Oke. Oke. Dah jelas ya. Berarti benar 1,1. Ukuran M itu 1,1. Berikutnya ukuran L. Ini 1,2. Kita tunjukin ya. Benar apa tidak ukuran 1,2 senti, 120 senti atau 1,2 meter. Ini saya panjangin lagi ya.
Nah, oke, nih, tunjukin di ujungnya, yang saya pegang kanan, oke, dah, tunjukin lagi sini, iya, jalankan, iya, di sini, oke, ini ukuran L, berarti benar ya, 1,2, oke, 1,2, berikutnya, yang ukuran XL, yang tertulis di sini 1,3 meter atau 130 cm. Oke. Supaya nggak salah paham ya. Jadi saya sampaikan lagi, ukuran ikat pinggang tidak menentukan berat badan atau usia. Oke, sekali lagi saya tekankan, ukuran ikat pinggang ini IPSC tidak menentukan dari usia ataupun berat badan. Oke. Berikutnya ini sudah terlihat 130. Benar ya? Berarti ini yang tertulis di paket atau di kemasannya 130 atau 1,3 meter itu benar. Itu ukuran XL. Oke. Oke. Oke, sudah jelas ya. Jadi jangan salah beli, salah pengertian, gagal paham ataupun salah ukuran ya. Jadi saya tekankan di sini, ukuran ikat pinggang tidak sesuai atau tidak diharuskan berpatokan di umur atau berat badan, apalagi berat badan sering nanya itu. Oke, itu yang saya apai. Jadi tentukan dari ukuran aja, ukuran pinggang. Oke. Jadi ada lagi ya pertanyaan? Saya rasa nggak ada lagi. Untuk pembelian Mac IPSC ataupun PUC-nya, cek di deskripsi. Saya sudah lampirkan. Oke. Saya rasa sudah cukup. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.